Di mana Bu? Matraman, berarti di Matraman. Oh, berarti. Bapak-bapak, hari ini akan kita bagi menjadi dua grup ya. Jadi kalau misalkan ada temennya yang terpencar, nggak apa-apa ya. Nanti ketemu di titik akhir, oke? Tenang aja, temennya nggak bakal pulih. Oke, aman ya. Oke, aku akan panggilkan kelompok pertama sama Kak Mochi. Atas nama Lili, Putri, ada Anissa Handayani, dan Lintang Ayu. Boleh ikut ke Kak Mochi dulu. Sambil dihitung berapa? Pak Erick, kalau dia biar bisa bahas saya terus. Iya. Oke, pas ya. Cik, hei, nama Erick. Iya. Oke. Di sini ada dokumentasi. Ini ada matahari nggak? Oke, kita lanjutkan ya. Oh, gimana ya? Oh, di sini aja kayaknya lebih ada. Kita akan nyebrang gitu ya, di sana juga ada wisma nusantara
langsung selamat datang, itu ada ceritanya. Kemudian Grand Hyatt, di seberangnya Grand Hyatt ada hotel pertama, hotel pertama aja ya, mungkin setelah Indonesia merdeka yang mewah dan modern sampai sekarang. Ada hotel Indonesia yang sekarang jadi Kempinski. Dari situ nanti belakangnya kan ada JGG, terus nanti sampai ke Terowongan Kendal. Nah, Terowongan Kendal ini udah jadi tempat apa ya, open space untuk panggung Jakarta. Jadi semoga join gitu. Jadi terakhir di sana ya. Nah, teman-teman seperti biasa kita kenal kata sayang. Siapa tahu dari sini dapat teman jalan jadi kengkongan. Ya, atau ada yang dapat jodoh? Tapi udah ada loh. Iya, pesertanya tapi. Pesertanya dapat jodoh. Ada yang jadi teman apa? Teman kumpul, teman tur bareng tiap tur kita gitu ada. Boleh ya, teman-teman namanya siapa sama dari daerah mana? Boleh deh, dari sebelah kanan aku. Halo teman-teman, aku Rani, tinggalnya di Menteng. Rani dari Menteng. Ini rumah keberapa kak? Nah, 5. Oh, 5. Oke. Okay. Halo kak Rani dari Menteng, anak sini dia. Gak jauh ya. Wah, ini jangan-jangan yang punya ini Jakarta. Tapi aslinya dari Semarang. Oh, aslinya dari Semarang. Cuma sekarang tinggal di Menteng. Oke, okay, halo kak Rani. Next, berada siapa nih? Sama ini anak Wane. Berbagai macam orang dari daerah manapun main ke situ gitu ya. Jadi
nanti tolong barang bawaannya hati-hati aja, karena kan meskipun kawasan elit ya kita nggak pernah tahu kan, jadi hati-hati aja nanti ya di kisaran HI sama nanti mau masuk ke terowongan Kendal gitu, karena rame banget, udah banyak apa ya, terkenal sebagai spot nongkrong-nongkrongnya anak Jakarta gitu sih. Oke, itu aja yang perlu di note. Nah sekarang mari kita cari tahu kenapa sih ini dinamain Jalan Thamrin, teman-teman. Jadi tahu nggak, ini adalah mimpinya Bung Karno di Jalan Thamrin ini. Wajah sang pahlawan ya. Iya,
ini dia Pak MH Thamrin ya, yang sekarang namanya dia bajikan. Soekarno ya? Iya, Soekarno. Nah, dari kecil ibaratnya dia
tiap pagi itu Soekarno suka apa ngobrol sama Bu Sarinah di dapur gitu ya. Dan Bu Sarinah itu selalu ngajarin apa Soekarno hal-hal yang berhubungan apa ya dengan kedaulatan apa ya nasionalisme lah. Jadi emang dari kecil dinasihatin sama Bu Sarinah gitu. Ada salah satu dalam punya siapa ya Bu Karno kalau nggak salah yang biografi yang ditulis di Adam, dia bilang ke Soekarno gitu nasihatin ada tiga hal penting yang harus kamu cintai. Mungkin waktu di dapur ngomongnya gini kali ya, tole gitu, kamu itu ya gitu. Dalam hidup itu harus apa tiga hal penting yang harus kamu cintai. Pertama, ya aku apa? Cintailah ibumu, cintailah ibumu. Terus yang kedua itu adalah cintai apa namanya negara, tidak cintai rakyat kecil. Oh, nah jadi Soekarno pun di dalam biografi dia mengakui ini paling mengena banget gitu ya. Saya belajar mencintai orang kecil dari Bu Sarinah karena meskipun dia orang kecil tapi hatinya luas dan lebar itu teman-teman. Jadi ya jadi makanya dia sangat terkesan nih sama Sarinah, bahkan dia bikin buku tentang Sarinah gitu, makanya namanya Sarinah. Jadi dihargai untuk pusat perbelanjaan yang memang dia niatkan untuk ini ya SMG. Ini dia bukunya, karya dia. Ini ada kok di Tokped murah, nggak sampai 50.000. Kalau penasaran bisa dibeli. Oh iya iya iya. Oh namanya Sarinah juga ya. Iya ini buku karya dia. Iya. Tulisannya juga sama Sarinah. Iya ini sempat toko Sarinah ini ada beberapa di kota lain ya, kayak misalnya ada di Malang. Kayaknya sempat ada kalau nggak Semarang juga ada. Semarang. Semarang ya. Iya. Tapi yang masih ada sih kayaknya Malang. Kalau Semarang masih ada juga. Iya. Itu. Nah ini aku kasih lihat ada pembangunannya, lama banget tahun 62 nih. Oh iya itu 62 baru bangun tuh ya. Iya and then yeah. Ini waktu udah jadi nih, ini waktu udah jadi ada wow. jembatan itu koneksinya ke sana, ke Jakarta Theater. Oh tapi udah nggak ada ya, tapi udah nggak ada katanya rubuh apa. Oh, iya. Yang ini ada connecting ke Jakarta Theater. Oh iya gitu, jadi ada di belakangnya dan emang kayak
jalan sih gitu ya. Teman-teman perhatiin ini reliefnya kayak apa sih, ada ya rakyat lokal lah ya. Oh iya, petani ya dia. Petani. Ya kan karena emang siapa? Di Bukarno ini kan lebih ke apa sih? Rakyat kecil gitu. Di petani ada ibu kerbau. Ya ini emang lihatnya kan seperti itu. Nah, tapi ada yang bilang juga ini mungkin ditutup karena kan ada isu Bukarno ini lebih ke komunis. Sedangkan komunis itu kan anggotanya banyak kan buruh, petani. Iya. Jadi mungkin alasan itu saya tidak tahu. Yang jelas ini relief ini tidak pernah terlihat kan selama ini. Iya, nanti katanya kalau udah dibuka kemudian kita bisa lihat. Wow, ternyata ada hotel tahun di dalamnya. Iya, dan teman-teman ini sempat kebakaran sih dulu, tapi ya udah diperbaikin lagi. Nah, sayang nih teman-teman kita nggak bisa naik. Padahal aku mau ngajak teman-teman semua naik nyobain. Pasti deh sedikit nyobain, ternyata jembatan itu adalah jembatan penyeberangan orang pertama loh di Jakarta, JPO pertama. Ya sayang tangga itu udah gak ada. Namanya siapa? Namanya adalah diberikan nama seorang pahlawan wanita. Itu kan dia asalnya dari Jawa Tengah. Berarti ini iya betul. Nanti namanya JPO Kartini. Iya. Kenapa? Karena diresmikannya pas 21 April 1968. Karena tahunya nama JPO dari mana? Kenapa? Bukan tahu namanya ada namanya. Enggak, dulu dinamainnya JPO Kartini. Nah, yang menginisiasi Bapak Ali Sadikin, Gubernur Jakarta yang kontroversial karena dia melegalkan perjudian. Nah, ya semacam itulah ya. Sadikin, ya Ali Sadikin. Nah, tadinya maunya ini yang di bawah gitu lorong. Cuman dia berpikiran jangan nanti jadi sarang gembel gitu. Oh iya, daripada tidurnya ya, hasil dibuat ini gitu. Di atas, tapi dulu sebelum kayak sekarang gitu banyak yang tidur di atas ya. Gitu bareng aja malah udah lebih. Iya, benar. Dan teman-teman dulu kenapa sih dibikin JPO ini? Ternyata karena ini jalan paling gedenya ya. Terus banyak apa mobil-mobil lah ya, kayak sekarang orang bingung nyebrangnya. Dan emang banyak yang lebih tabrak. Jadi awal mulanya kayak gitu tuh. Apa namanya? Zebra cross ya. Zebra cross, tapi ada delman, ada apa, nggak ada yang mau berhenti. Alhasil yaudah dibikinlah itu JPO. Sekarang ada pergantian lagi ya, JPO nya jadi apa teman-teman? Banyak yang dibongkarin kan? Iya. Nggak ada lagi. Sepanjang ini banyak yang dibongkarin ya. Jadi kayak gitu ya, nyebrangnya. Iya, nyebrang lagi tapi ada rambunya. Bedanya gitu doang. Ya sayang kita nggak bisa naik ya, nanti naik sendiri aja. Kalau mau naik bus ya naik dah, coba foto aja selfie sendiri. Saya di JPO pertama di Jakarta gitu ya, namanya JPO Kartini. Oh iya, ada di sini lama banget ya, karena bebas ceritanya guys. Di sini dulu ada wedana ya, naik channel pertama ya di mana, di Jakarta. Baru ada itu 91 atau 92. Orang-orang di Jakarta kalau mau nyobain McDonald's harus ke Singapura. Oh, ya cuman baru pas pandemi ya. Ini akhirnya ditutup. Kalian tahu kenapa ditutup akhirnya? Selain karena renovasi. Karena Bapak siapa, Erick Thohir, ini kan Sarinah BUMN. Dia nggak mau, ini kan Sarinah niatnya untuk produk lokal. Dia nggak mau ada produk luar. Jadi, oke McDonald's setelah sekian tahun. Nanti kapan lagi ada McDonald's? Semua vendor yang di sini UMKM lebih ya, ini yang produk lokal lah. Yang lokal ya. Jadi nomor McDonald's. Oke, sebentar aku kasih yang tadi jembatan zaman dulunya ya. Ini yang habis kebakaran ya. Juga
jembatan zaman dulunya tuh ada iklan Sansil. Sansil, pada pernah pakai nggak? Dan Sarinah habis kebakaran di tahun 70-an. Bentar, McDonald ini masih ingat dengan McDonald yang ini? Yang ada nongkringnya. Ya mungkin diajak sama orang tua, Mommy and Daddy. Ya keliling-keliling Jakarta mungkin masih ingat. Iya. Tapi udah enggak ada lagi. Ini awal mula di itu. Awal mula dibuka 90-an. Itu siapa? Ini manajer pertamanya namanya. Oke. Nah, sempat berganti jadi Tony Jakes. Pernah makan enggak? Nyobain enggak? Pernah nyobain Tony Jakes? Tapi ini enggak bertahan lama, soalnya kurang, rasanya kurang ini. Cuma bentar dia, 2009, habis itu ganti lagi McD. Oke, mungkin di sini ada Mami dan Daddy-nya lagi pacaran. Coba dicari. Lagi Mami di McDonald's. Mami dan Daddy. Mungkin 80 kali ya. Mami dan Daddy ada nggak lagi pacaran? Nah, ini siapa yang mungkin ada di sini? Udah ada Maybelline loh. Ya, ya. Tahun 90-an. Ya, lagi beli kosmetik dah. Masih kecil. Tapi yang banyak bawah kayaknya tuh. Yang di, ya yang di atas. Oh, di atas ya? Di atas. Oh iya, konser-konser kosmetik. Di atas kan? Iya. Ya ampun, oke. Itu teman-teman, sampai sini ada yang ditanyain nggak? Kalau nggak nih kita foto dulu aja deh. Fotonya di mana ya? Yang cameo. Ini deh, boleh? Biar kelihatan Sarinahnya, boleh, boleh. Kalau boleh. Masuk dulu itu. Iya, iya, masuk ya.
dari acara Jakarta Biennale. Belum lama ya. Kemarin sih kayaknya foto-foto ini cukup. Ya, tapi ini lebih kalau diperhatiin apa namanya? Ini yang moralnya lebih ke apa yang lebih open ya. Lihat ya, respect ya. Di situ ada pesan juga kan, stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena emang isunya sekarang lagi buat ya, banyak banget kasus. Jadi ya mungkin mengambil tema tersebut. Nah, tujuan dari acara Jakarta Biennale ini. Nah, biasanya kita di sini foto stop doang, nanti kita lanjut lagi ke situ. Ya, difotoin dulu aja, habis ini foto grup ya. Soalnya lucu. Ini kedutaan Perancis bukan sih? Oh iya, ini dalamnya itu ada kedutaan Perancis sama ini Institut Perancis. Perancis juga, untuk bahasa. Jadi dia nih
bioskop mulu. Kemudian dia punya ide, dulu itu bioskop kalau satu gedung ya cuma satu teater. Iya, satu teater gitu ya, dan dia mengelopori bioskop yang punya banyak teater. Tadi babe 30. Tahu ya angka
ujungnya jalan Thamrin gitu ya. Tapi sepanjang berjalan tadi teman-teman melihat kan ya, jadi wajah Jakarta yang di sini pusat kota emang udah jauh lebih baik ya. Untuk berjalan kakinya udah dilebarin, terus ya udah lumayan nyaman ya. Jadi teman-teman jangan malas berjalan kaki dan ikuti tur kita. Dan selain itu teman-teman perhatiin ya, ini ada beberapa gedung ya yang benar-benar lagi dibangun lagi, salah satunya itu. Nah, itu nggak itu gedung apa? Tapi itu sekarang jadi proyek mangkrak. Namanya rencananya sih Indonesian Tower. Punyanya katanya sih Surya Paloh. Tapi kan depannya Japanese Embassy kan? Masih? Iya, depannya masih kedutaan Jepang. Ya, ini gedung ini lihat deh, nggak disusahin kan? Iya. Ya, padahal kayaknya gara-gara gedung masih deh. Tapi bisa dilihat gitu. Nah, itu pokoknya dia kena kasus, sekarang lagi dipersidangkan dan belum selesai, makanya ini udah kesini lah, ini udah
udah baru, ini udah Hayat tuh kalau salah 80-an deh. Ya, ini udah ada Hayat di seberang ini udah ada. Ya. Oh, ini adalah gedung tahan gempa ya. Yang dijadikan percobaan sama Jepang, tapi alhasil sana mencontek dan menjadi dua di sana. Ada di sini, karena saya lupa masukin di sini. Yang di Jepang ada serupa juga nih bentuknya.
Nah, coba dicek dong. Ayo menurutkan mau lagi? Air mancur.
Air mancurnya ini ada artinya loh. Oh iya, ada tunggu ada berapa ya? Kalau nggak 4-5, jadi formasinya beda-beda gitu ya. Formasinya itu ada selamat pagi, selamat siang, enggak, selamat petang, selamat malam, satu lagi selamat hari Minggu. Iya, hari Minggu beda nggak kayak gini nih. Iya, beda-beda formasinya teman-teman. Jadi ada 5 jenis ya. Nah, baru tahu kan? Iya, jadi ada 5 jenis formasi air mancur di Bundaran HI. So, ya, ada 5 jenis itu. Yang satu lagi adalah hari Minggu. Nah, sekarang kita ngomongin si itunya, patungnya. Nah, patungnya ini adalah patung selamat datang. Kenapa ngadepnya ke sana? Ayo, aku tahu. Kenapa? Kenapa? Jadi kayak orang-orang tuh mau datang biar menyelamatkan orang datang karena dia datangnya dari Kemayoran. Iya betul. Jadi dia belum ada belum ada ini ya Soekarno Hatta. Jadi adanya Bandara Kemayoran. Bandara Kemayoran ini di sana. Jadi jemput atletnya di sana menuju ke mana nih? HI terus ke Gorjoso juga. Jadi ya jadi pokoknya arahnya ke sana ya. Dan ini laki-laki dan perempuan, perempuannya membawa bunga, ini dia pematungnya. Pematungnya Kak Edi Sunarso, arsitek. Iya, arsiteknya adalah Kak Hengantung yang kebetulan dia juga ini ya gubernur sejarah Jakarta saat itu. Gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, ini waktu udah jadi ini di ya, dengan ini pokoknya sejalan nih satu proyek antara thank you.
kasih bintang 5 dan ini banyak pejabat-pejabat kalau mau ngadain acara mereka lebih prefer di sini, termasuk juga keturunan-keturunan Bung Karno. Dia kalau event tuh di sini. Teman-teman, ini Hotel Indonesia dulu namanya enggak ganti sini ya, namanya Pak. Hotel Indonesia. Tuh, nah, ini 1961 ya. Asian Games. Sama Bung Karno ya. Sedangkan arsiteknya ini sebenarnya orang Amerika, namanya Abel Sorensen dan istrinya namanya Wendy. Gitu. Nah di dalam ini banyak sekali ornamen-ornamennya Indonesia banget tuh. Menonjolkan Indonesia, namanya juga Hotel Indonesia. Kan untuk mengenalkan Indonesia kepada dunia ketika Asian Games saat itu ya di tahun 62. Dan di sini ada kalau tadi Sarinah apa yang pertama pakai jalan eskalator pertama. Nah kalau di sini liftnya atau elevatornya itu yang pertama ya. Nah teman-teman ini waktu jalan pembangunannya jalan bahalanya lagi apa ngomong ya emang seperti itu, tidak ada yang berapa tidak ada betul. Ini depan-depan sini ya masih banyak beca berkeliaran. Iya, di depan sini pun banyak ini apa mobil gitu ya, beca-beca pun masih rame, benar. And then ini diresmikan sama Bung Karno sebelum apa acara Asian Games 5 Agustus 1962. Nih Bung Karno sendiri di dalam mana ya apa ada koleksi kursinya masih ada mereka simpan waktu apa Bung Karno meresmikan, betul. And then ada cerita unik nih teman-teman dari si Hotel Indonesia ini. Jadi kan emang awal mulanya untuk tamu-tamu penting Asian Games. Nah setelah itu kan ini ya maksudnya di provide sama negara kan. Setelah itu hotel ini kan jadi hotel berbayar. Nah ada orang Amerika namanya Mr. Alan ini saking pengen lihat kota Jakarta dan pengen nyobain tinggal di Hotel Indonesia, dia bela-belain loh nginep di sini, datang ke sini. Dulu kan bandaranya gimana? Kemayoran. Jadi tau gak dari Kemayoran ini naik apa? Beca, betul. Ini dia, percaya gak? Dia naik beca disambut sama apa ya, ibarat kayak ministernya kali ya. Jauh loh Kemayoran, naik Grab aja mas. Jauh loh. Jalan kaki kita naik
Gojek udah di sebelah mata kan. Kalau di sini mereka semua ramah. Ya bahkan waktu sempat jadi kru event juga sama orang yang bawa-bawain barang, mereka ramah semua. Minta apa? Ada. Kalau di hotel lain kadang-kadang entah mbak dicari dulu tapi gak ada ngomong. Tapi makanya pantas mereka dapat predikat bintang 5 lah. So, teman-teman kalau penasaran ada jalan tembusnya kok dari GI. Iya, bilang aja mau nunggu teman gitu kan di lobby situ. Ya, ini pertamanya ada di situ soalnya. Gitu. Atau mau nyobain buburnya? Ini terkenal loh buburnya. Bubur ayam hati. Iya, gara-gara racunnya Gojek dan juga Indra, dia bilang ini buburnya enak banget. Sambil kita makan dulu masih ya bubur ayam hati. Adanya pas sarapan. Sarapan doang. Kalau beli apa ala kartu ya lumayan lah. Ntar ujung-ujung kalau yang biasa mulut gerobak, aduh enak ada di kalahan. Tapi kalau penasaran silahkan coba ya. Oke, geng, kita lanjut lagi, mari. Manegenya 1, 2, 3 lagi hore dan yuk. Thank you.
aja karena Bung Karno. Lihatlah, kalau diperhatikan wanita-wanita ini menggunakan dress apa? Indonesia ya? Yes. Nah, jadi ini dia namain reliefnya. Ada yang tahu namanya apa? Gadis-gadis bineka tunggal ika. Tahu ya? Yes, iya. Oke, silahkan dipotoin. Kita lagi masuk ya, nanti teman-teman tolong mau pergi, silahkan. Thank you.
Terus ada pasti di sini, apa emang di daerah sana itu kita bisa berjaya sama pembeli? Yuk kita ke sana.
Iya, makanya di sini ya, menunjukkan sih ini yang kayak monster. Balancing, di mana dia menggunakan warna hitam dan putih. Nah, dia juga melukis, bukan melukis ya, yang ini ya, mengvariasikan jadi seperti ini, tapi beda warna di siapannya. Nah, kebetulan terpotong pandemi, jadi tapi baru berarti ya. Oke, pasirnya dia. Jakarta berkembang
Kepala Kemerdekaan ya melalui Jalan Thamrin sampai ke sana lagi ke arah selatan. Tapi sekarang bisa jalan? Kalau nggak ada kereta nyuci sendiri, ada hadiahnya. Pertanyaan pertama, siap-siap ya? Bukan. Pertanyaannya adalah, apa quote-nya Soekarno tentang Sarinah? Apa ini ya? Saya belajar. Ingat enggak? Boleh, boleh, boleh. Saya belajar untuk tulis reviewnya sama.